bantu-bantu. Ketemu saya sudah malu itu. Jadi kamu sama Pak Ipan nggak tahu orang yang mana? Hah? Nggak tahu orang yang mana Pak Ipan itu? Iya. Kamu kesini pakai apa? Pakai motor. Motor siapa? Motor emak saya beli. Sekarang kamu datang ke sini mau masuk panti asuhan. Siapa yang suruh masuk panti asuhan itu? Kan ayah saya, jadi saya mau kabur. Linda pemintanya, dia kan suruh saya sudah beberapa kali. Ada nomor telepon bapak kamu? Ada. Coba saya telepon bapaknya dulu. Ya ini pasti Pak Ipan kenal kan? Lihat. Itu ayah saya. Oh ini kan pernah datang ke sini kemarin. Iya saya. Hah? Kan pernah saya urus dia nih bapak kamu ini. Suami istri gitu kan? Enggak, iyalah dulu kan pernah mau bawa anak-anaknya ke sini nih. Ini pasti jam segini saya titik saya belum mandi. Soalnya ayah saya tuh lama nggak kerja, dia nggak bantu saya. Setiap sekali saya pulang ke rumah paman saya atau saya buka IV selesai pulang, saya lihat selalu adik-adik saya ke rumah main-main lari-lari gitu loh, lihat rumah orang gitu. Adikmu yang kecil berapa? Benarkan guling almas atau hadiah lainnya tekan 1, 2, 3, atau 5 untuk berlangganan NFP ini tersendat. Adikmu berapa beradik yang paling kecil umurnya? 3 tahun. Paling kecil 3 tahun? Iya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Siapa yang jaga dia? Saya, bapak saya. Tapi dia ada selalu dia jaga. Halo? Bang? Di mana? Hah? Ini anak-anakmu ngapa masukin ke panti asuhan nih? Anak-anak kamu nih. Anak-anak kamu mau masukin panti asuhan gak? Aduh, sorry ya. Coba kesini ya. Salah sambung. Oh iya, salah sambung. Saya ini ada kegiatan. Jadi gak bisa ya? Kamu masuk panti asuhan mana? Banyak, gak tahu. Yang penting jangan banyak, terlalu banyak orang Islam. Banyak bikin orang Kristen gitu. Saya oh maksudnya kamu mau ini, mau biar berbaur gitu kan? Terus adik kamu sekolah di mana yang paling kecil? Sekolah 28. Ya, 28. Dan dia sekolah SMP Negeri 5. Kadang-kadang pusing saya ngurus kayak gini ini. Bapak kamu ini dulu pernah lapor sama saya. Dia itu udah gak mau sama anaknya semuanya, kan? Kan? Anaknya itu ada 8, gak? Mama kamu di Malaysia ya? Iya, sama kakak saya. Jadi dia stres ngurusin anak-anak itu. Yaudah. Makanya dia selalu suruh saya untuk kirim adik-adik saya ke panti asuhan. Semuanya mau dikirim ke panti asuhan? Iya, kakak saya pasti gak mau ikut. Paling kecil berapa tahun? 3. Paling kecil 3 tahun. Habis 3 tahun umur berapa tahun lagi? 4, 5, 6. Berjurut gitu kah? Iya. Terus saya 17, terus kakak saya kedua 18, terus kakak saya satu lagi 19. Saya masih ada kakak satu lagi ya, tapi beda bapak, 20 tahun dia. Dan dia enggak berani bapak mau angkat teleponku nih. Dia tidur kan nih? Iya. Paling gak tidur paling main HP. Atau siapa dari dia gak mau angkat kali.
Adik saya pasti belum mandi jam sekarang. Cuma satu tadi sama adik ya. Kalau biasanya dia nggak kerja kan dia bisa bantu-bantu saya ngurus, tapi dia nggak bantu-bantu. Jadi yang kerja selama ini siapa? Kerja? Kerja apa? Yang kerja kasih kamu makan itu siapa? Oh, biasa paman saya. Paman saya kan biasa ada kasih saya uang untuk isi bensin. Mama kamu di Malaysia nggak pulang-pulang? Enggak. Saya ada di sekolah juga. Jadi pulang mak saya nggak kan sama papa saya. Sehari main HP. Dia main HP kan, terus jadi, ayah saya bilang. Gini ya, adik ya. Kalau mau masih masuk panti asuhan itu ada aturannya. Apa ya. Aturannya itu harus jelas dulu. Orang tuanya yang antar sana kalau memang enggak mampu gitu loh. Makanya saya mau ngomong sama orang tua kamu nih kendalanya di mana. Nomor mama kamu ada kan? Mama ada tadi sana. Coba. Ada nomor mama berapa? Nih. Tapi nomor mbak saya Malaysia nomor bisa hubungin enggak? Siapa nama mak kamu? Nama asli ya? Nin Jun Kim. Kalau nama palsu biasa orang-orang panggil. Nama biasa orang-orang panggil tuh Aling. Yang suruh kamu temui saya siapa? Mama saya. Mama kamu suruh temui saya? Ya sudah beberapa kali, tapi saya canggung itu ketemu sama polisi. Canggung saya nggak enak lah saya gitu loh. Tapi saya sudah siap permintaan saya, ya ada saya kesini aja. Tapi kamu nggak tahu Pepan yang mana? Iya. Jadi tadi polisi bilang tanya sama sana, jadi saya kesana. Bu. Halo. Ini Pak Ipan Polres. Oh. Ini anak kamu. Ya, Pak Ipan, ya? Anak kamu ada datang ke kantor saya nih, mau masuk panti asuhan. Oh iya, Pak. Itu soalnya bapaknya tak berguna, Pak. Macam mana saya pun tak tahu. Kamu orang tuanya gimana? Kamu anaknya berapa sih? Sudah banyaknya berapa? Anak 8. Yang disingkat. Yang mau dimasukin ke panti asuhan ini berapa orang? Semuanya kah?
Ini punya lokung dan ini kasih tahu Kang. Masuk hantu. Ngapa usir-usir anak-anaknya? Kemarin siapa yang mau kena bunuh itu? Hah? Yang mau dibunuh mana siapa? Bunuh. Nggak ada kayak dia ngamuk-ngamuk itu? Bukan, yang datang polisi itu? Oh, itu udah mau bunuh saya tapi tidak jadi. Oh, dia bilang mau bunuh kamu katanya? Iya. Jadi, iya. Jadi kalau dia nggak kerja, anakmu 8 orang ini siapa yang kasih mereka makan? Iyalah, kamu kan orang tua juga. Setidaknya kamu juga punya peranan penting di situ juga gitu, Pak. Itu kan anak kamu juga. Nggak ada yang mau nampung kah keluarga kamu nih? Nggak ada yang mau nampung kah? Nggak, maksudnya dari keluarga-keluarga kamu nggak ada kah yang mau bantu-bantu anak-anak kamu ini? Kamu kan di Malaysia. Nggak ada kah yang mau ngurus dia? Gini aja lah, nanti saya coba telepon suami kamu ya. Karena kalau mau antar-antar anak ini ke panti asuhan harus jelas dulu, suami kamu harus ikut tanda tangan, jangan nanti disalahkan gitu. Eh, siapa yang suruh kamu ke panti asuhan? Mama. Tata masih. Papa saya, suruh saya, terus saya kasih tahu sama mama saya. Terus saya, mama saya bilang suruh ke panti asuhan aja. Ketemu sama Pak Ivan. Minta tolong sama Pak Ivan supaya kami gak diambil sama orang gitu. Kamu takutnya diambil sama orang adik-beradiknya? Enggak lah. Ya sudahlah Bu, nanti saya hubungi Bu lagi lah. Pusing ngayo. Orang yang punya anak, saya yang pusing gitu, Bang. Kamu pulang. Hah? Ini catat nomor telepon saya ya. Gimana sekolahmu yang paling dekat? Paling dekat daerah Pasiran Aliayang sini? Iya. Oh. SMP 5, negeri 5. Terus adik siapa yang ngantar ya kalau sekolah kemarin? Pas antar bang, saat itu naik sepeda. Nomormu berapa? Hah? Nomor handphonemu? Imam yang, Noi? Pita. Pita. Atau Lisa, Bih.
gini aja. Kan saya kan lagi bikin panti ini. Panti asuhan sama panti jompo sama untuk anak-anak terlantar. Nanti gini aja. Kamu nanti saya cariin rumah, ya. Kalau bapak kamu enggak mau lagi udahlah. Kamu nanti saya cariin rumah khusus buat kalian tinggal, ya. Kalian tinggal sementara dulu di situ. Nanti sampai rumah panti asuhan saya jadi baru pindah ke sana. Ya. Kasih tahu sama nyipunya bapak. Pak Ipan, boleh kami pindah dari situ. Ya. Nah, cuma kasih tahu nyipunya bapak. Kalau mau lihat nyi boleh, tapi jangan suruh tinggal di situ dia. Iya. Ya? Ya. Bapak kamu tuh orangnya mohon maaf lah ya. Kurang bertanggung jawab kamu, kalau seperti kamu itu. Kamu itu penyakitnya. Saya takutnya kamu nanti diapa-apain. Karena saya sudah kasih tahu sama Pak Ipan kayaknya. Halo? Iya. Iya, gimana, Pak? Belum ada, Pak. Aduh, gimana nyarinya, Pak, ya? Itulah. Coba saya tanya sama orang dulu, ya. Ada nggak dia sudah sembuh belum dia pakai 2 biji itu? Ya, ya. Ya, ya. Nanti kasih tahu bapak kamu kalau pulang, Pak. Saya sudah disuruh Pak Ipan. Ini tekan tanda bintang. Masa enggak? Enggak. Itu nih, nomor saya disimpan ya. Sampaikan sama bapak kamu, Pak, saya sudah diurus sama Pak Ipan bilang. Ya. Nanti saya cari dulu rumahnya. Ya. Kalian berapa orang? Sudah pergi kan? 8 orang enggak? Iya, bukan kakak saya salah satu Kuala Lumpur, satu lagi nggak tahu mau ikut atau enggak. Yang kecil-kecil aja dulu lah, yang ya. Mau ikut aja. Ya, kamu masak bisa kan? Nanti bisa. Masak sendiri lah gimana? Tenisnya seperti apa? Oke. Simpan nomor saya ya, nanti ya. Saya hubungi kamu lagi. Hati-hati ya. Ya. Jadi bapak ini dulu pernah ketemu sama saya, pernah ketemu sama saya mau kasih anak semuanya ke saya. Saya bilang bapak enak sekali, saya bilang bapak enak sekali hidup mau bikin anak tapi nggak mau ngurus anaknya, saya bilang. Akhirnya nggak jadi ya, pernah sampai ribut juga, sampai polisi datangin ke rumah dia juga. Nah, akhirnya ini timbul masalah lagi. Dia memang gak mau suruh anaknya masuk ke panti asuhan. Panti asuhan itu kan ada aturannya. Ya, apakah memang dia anak yatim piatu, gak punya orang tua. Kalau sekarang kan mereka punya orang tua semua ya. Nah, cuma bapak itu sering usir-usir mereka. Sering usir-usir mereka. Jadi ya mungkin nggak tenang kali adik-adik atau bagaimana, saya juga nggak tahu nih. Mudah-mudahan saya bisa ngelobi panti asuhan, saya titip sementara, mau nggak panti asuhannya, kalaupun nanti mau saya titipkan sementara, kalaupun nanti nggak mau karena aturan, ya mau nggak mau cari rumah kontrakan dulu buat dia, karena saya lagi proses pembangunan panti asuhan sama panti jompo di daerah Jalan Tani 2. Tinggal nunggu gambarnya ya. Ya, tanahnya sudah kita beli semuanya. Tinggal nunggu master plan gambar sama tanahnya, nanti saya infokan lagi ya. Saya pun di sini bukan mau gimana-gimana ya. Kalau tanpa netizen saya juga bukan siapa-siapa. Ya, tanpa netizen semuanya saya bukanlah siapa-siapa. Saya ngebantu orang itu semampu saya, sebisa saya, walau terkadang gak semuanya bisa saya bantu. Anaknya ada 8, mamanya di Malaysia itu cari uang kerja, sering kirim uang ke anaknya.
Cuma bapak ini katanya nggak mau kerja, main handphone terus katanya. Main handphone terus, anak nggak keurus. Nah, jadi nanti saya coba koordinasi lah panti asuhan yang mana yang kira-kira mau menitipkan dia sementara waktu. Kalaupun nanti punya saya jadi, biar pindahin tempat saya gitulah. Oke, makasih buat semuanya. Tetap semangat, selamat pagi. Ini ada kegiatan kunjungan Bapak Kapolda. Jadi saya digiat dulu ke SPN. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.